Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video saya kali ini, saya hanya ingin berbagi sedikit cerita tentang proses monetisasi di channel YouTube saya ya teman-teman. Setelah mendapat pemberitahuan dari pihak YouTube, maka saya pun segera mendaftar dan mengajukan untuk proses monetisasi di channel YouTube saya ini ya teman-teman. Tepatnya sekitar jam 11 malam saya mengajukan untuk pendaftarannya. Jadi saya di tanggal 28 Oktober, tepatnya sekitar jam 2:30 pagi itu dapat email dari pihak YouTube yang menyatakan bahwa channel YouTube saya sudah memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran dimonetisasi atau untuk mengajukan proses monetisasi. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke channel YouTube saya ya teman-teman. Ini adalah tampilan daripada dashboard channel YouTube saya. Oke, langsung saja kita masuk ke proses untuk pendaftaran monetisasi, yaitu kita klik. Ini jadi jumlah subscriber saya dan jam tonton publik saya sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pendaftarannya. Kita klik daftar sekarang. Ini. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Itu ada tiga langkah yang harus kita lakukan ataupun kita lalui ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Kita klik mulai. Ini isinya tentang berbagai macam persyaratan jika ingin menjadi partner YouTube ya teman-teman. Ini teman-teman bisa ya, teman-teman baca-baca. Ini banyak sekali. Teman-teman tinggal checklist saja. Ini saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Oke, setelah itu klik setujui persyaratan. Kita tunggu prosesnya beberapa saat ya teman-teman. Masih berjalan prosesnya untuk langkah pertama. Oke, untuk langkah pertama sudah selesai. Dan ini ternyata untuk yang langkah yang kedua ini ternyata juga sudah selesai ya teman-teman. Berarti dulu pas waktu saya mendaftar sebelum ada peraturan yang baru itu semua syarat-syarat
yang sudah pernah saya ajukan itu belum dibatalkan atau belum dihapus dari pihak YouTube ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk di langkah yang pertama, otomatis di langkah yang kedua juga sudah selesai. Jadi terus untuk yang langkah ketiga ini, channel kita ditinjau oleh pihak YouTube. Terus untuk proses peninjauan untuk masing-masing channel itu tidak sama ya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga yang lama sekali baru peninjauannya sukses. Alhamdulillah untuk channel saya sendiri ini bisa lolos monetisasi hanya dalam waktu sekitar 1 hari saja setelah pengajuan yang saya ajukan. Tepatnya sekitar tanggal 29 Desember sekitar jam 4 sore ya teman-teman, saya dapat email dari pihak YouTube yang menyatakan bahwa channel saya lolos dan layak menjadi partner YPP daripada YouTube itu ya teman-teman. Contohnya ini yang sudah saya taruh di depan ini ya teman-teman, bentuk emailnya. Ini tampilan baru beranda YouTube, channel YouTube saya ya teman-teman. Jadi sekarang sudah ada pemberitahuannya, sudah ada ucapan selamat Anda telah diterima di program partner YouTube. Itu yang di atas sendiri itu, yang saya lingkarin itu. Sekarang sudah ada tulisannya biru-biru itu ya teman-teman. Itu yang menandakan bahwa channel saya sudah lolos monetisasi dan bisa dipasang atau disetting untuk ada iklannya teman-teman. Oke teman-teman, untuk membuktikan apakah benar channel saya sudah dimonetisasi, kita langsung saja lihat di YouTube ya teman-teman. Kita lihat di video. Terus kita cari yang durasinya agak pendek saja ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Apakah benar channel saya ini sudah dimonetisasi?
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.